Kembali lagi bersama Bayu Reto. Ya di sini. Kita memotong rambut lagi ya dengan menggunakan nomor 1. Dia membuat gradasi ala-ala senior. Ini sudah senior, sudah berapa tahun ya sudah bergelut di dunia ini? Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Wow. Lahir kemarin mah. Sambil ngeslot. Inilah. Lihat. Ngeri duit. Menggunakan card nomor 1 dengan leper close. Request nih. Spike nih. Ini spike dengan gradasi zaman now. Menggunakan overcom. Untuk pemula harus berhati-hati menggunakan overcom. Ini. Bayu, siapa yang enggak kenal di daerah Curug? Kami bertiga ini asam lambung kena semua. Hati-hati mau jadi model mau. Aku lagi naik. Lo ya lo. Yo. Aku balik lagi. Yo, palak mobil sama ber. Berarti asam lambung enggak lo. Drop asam lambung gitu. Iya. Ya udah gue asam lambung. Asam lambung 0,3 0,5. Leper malah ini, lambung semua. Yo. Dengan guard leper close. Leper open. Leper marin pas lagi keliling-keliling sama mambu kumat, kepala nyugan ya. Apa namanya? Kalau ini kan kita pakai duit kas sebenarnya buat apa? Buat stiker. Ya udah. Ya. Kas kan banyak, 5.000 atau 10.000. Beratan lah sama. Seminggu sekali ya kan? Bentuk ada yang bentuk apa? Abang kok galaknya tengah-tengah. Tadi bini. Tapi dia orang di ponsel. Kenapa? Pikir apa? Wah jangan ada anaknya. Itu kau taruh lagu kan? Man? Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong ke kau tidak ada. Jangan potong bayuan. Biarlah. Biar ikut dikit. Cowboy dikit kita di dunia maya. Oke, dengan untuk di bagian bawah leper close. Ini bang yang tukang pangkas kita ini sudah lama. Jadi saya waktu SMA pernah motong rambut dengan dia ini. Ini orang berdua ini senior saya. Barber kota besar. Siapa? Akbar. Enggak tahu loh Akbar. Masa jadi barber mana? Ada yang kau nak? Apa? Ada yang kau nak? Masih nak kabar ini? Kacau mana? Oke, ya sendiri di sini. Untuk kalian barberman di kota Curug Rejang Lebong, siapa yang mau memotong dengan mas barberman yang lagi memotong rambut, silakan ya datang ke daerah Punggu Batu. Batu. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini Simpang Bukit. Simpang Bukit. Nol. Gunakan 0
leper claws untuk di paling bawah. Sudah, ya, udah baca ngomong apa-apa gue dulu. Bisa dilihat sendiri. Aku bacurin. Sebenarnya Bang, ya Bang Bayu ini bisa 4 menit bisa selesai ya. Cuma ini membuat konten, jadi masih lama-lama kasih jawab. Jadi ya, dia harus hilangkan ya dari gradasi. Ini pembahasan pokok. Ini cara abang ini membuat ya membuat gradasi atau menghapus gradasi ya, lihat saja di sini ya. Ini nol, leper open terlebih dahulu diangkat-angkat. Beda orang beda cara. Beda cara, beda orang beda cara, beda lubuk, beda ikan. Mantap. Beda itu, beda ini ya. Ada yang bantet, ada yang bantet. Cuman dia lebih suka yang bantet. Yang lurus ya. Yang melintang enggak dosa. Enggak dosa. Nah, ini untuk dipanggil yang bawah ya, leper close atau ditarik ke atas. Ini ya cara abang ini memotong rambut ya, menggunakan teknik-teknik praktikal. Teknik mudah nih aslinya. Mantap. Baru belajar udah bisa. Belum bisa aku baru belajar. Bang Bayu ini sudah terbilang lama. Lah lapuk lah. Bilang sekitaran 12 tahunan ada. Lagi. Tahun? Lah kalah lah dan jamur kita ini. 12 tahun enggak benar, 11 tahun baru. Bang Bayu ini dia mempunyai teknik gimana ya? Dia slow tapi cepat. Saya memperhatikan dia slow tapi ya gibas kali gibas yang terpukul ini. Basin. Sekali zrek 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 tapi selesai itu. Enggak seperti orang umumnya kan. Geradak geruduk tapi lama. Geradak geruduk. Sekali kipas. Ini memang teknik ya, ini skill. Skill individu lah. Kalau itu ngomong-ngomong ya, biarlah nih ngomong-ngomong gitu. Bisa dilihat sendiri. Kalo ini gradasi. Share dengan video tuh kan kalau nyawa nanti kan. Berapa lama kau ngedit kan? Paling sejam. Kau ngedit kau di laptop? Nggak, ke HP kau lah. Kalau lama udah ada apa-apa lagi. Nah itu asam lambung kumat tuh kan. Ini lihat sendiri di sini ya, untuk menghilangkan gradasi gimana ini Bang Bayu? Apa ditekan semua atau dilus-lus kayak megang apa gitu? Dilus-lus ya kayak megang. Yang kayak megang itu kurang. Sano juga sini ada teman ibu. Iyalah padahal mah aku kayak balas semua. Ini harus ya sendiri sini. Palanya tidak rata ini. Palanya tidak rata. Cuman ini ya bisa sempurna dengan Bang Abang ini. Ini proses penghilangan mata-mata hitam ya Bang Bayu ya. Bisa lihat sendiri sini. Cara untuk ya
makan. Buyarkan yang hitam-hitam. Kalau bulu makan. Gunakan leper cloth main card sesuai dengan teknik-teknik kalian. Bisa lihat sendiri gradasinya. Siapa yang tidak kenal dengan Bang Bayu? Waktu SMA, waktu SD, dan waktu kuliah ada semua motong dengan sang legend. Apa sebenarnya? Ketemu dia di bengkel Anton, aku liwat baik. Bengkel mana? Bengkel Anton Talang Rimbo. Oh iya. Dia benerin mobilnya. Tapi dia jadi yuk sama di mana nanti? Jadi pak. Kemarin ya nak kalau Bayu nambah lagi malam bes. Kalau andai dulu kejadian nambah lagi Bayu kan? Andai yuk. Kalau dia jadi ya masalah. Iya. Kalau tidak jadi nambah lagi. Untuk trik mantap. Triknya tadi gimana ini? Cara cepat. Oh. Bisa ditengok di video, oke? Okay?